Kebesaran hati seorang Lionel Messi kembali mendapatkan pujian dari banyak pihak. Terbaru, Messi dengan senang hati memberikan kesempatan kepada rekannya, Neymar Junior, untuk menjadi Algojo penalti. Sebelum mengambil alih untuk menjadi Algojo, Neymar sempat menawarkan kesempatan ini kepada La Pulga. Momen ini terlihat di laga persahabatan antara Riyad Al-Star melawan PSG. Dalam laga ini, Lionel Messi yang berhasil membuka keunggulan Les Parisien memberikan kesempatan kepada Neymar untuk mengeksekusi penalti. Padahal jika ingin menampilkan egonya, Messi bisa saja maju. Apalagi di laga ini dirinya bertemu dengan Ronaldo yang merupakan rival abadi. Apabila Messi bisa mencetak lebih banyak gol, maka bisa dipastikan dirinya adalah yang terbaik di laga ini. Namun sayangnya, Neymar yang mengeksekusi penalti gagal menjalankan tugasnya. Bola hasil tendangannya berhasil digagalkan oleh kiper lawan. Sikap Messi yang menolak menjadi pengeksekusi penalti ini pun kemudian menjadi perbincangan. Mereka menilai jika Messi menganggap laga ini adalah laga friendly, sehingga tak perlu ngoyo untuk mendapatkan perhatian. PSG sendiri keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 5-4.